Gelandang Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand, dipastikan tidak akan bermain membela timnas U19 Indonesia dalam laga uji coba pertamanya di Korea Selatan. Ini karena Marcelino baru berangkat ke negeri Ginseng pada hari Minggu kemarin dan harus menjalani karantina terlebih dahulu selama 7 hari setibanya di sana. Marcelino juga dipastikan absen di dua laga selanjutnya melawan timnas U19 Korea Selatan, tanggal 25 Maret tahun 2022, dan Universitas Daegu, tanggal 27 Maret tahun 2022. Untuk Marcelino Ferdinand kemungkinan belum bisa bermain di laga uji coba nanti. Sesuai rencana kami akan uji coba pada tanggal 22 Maret tahun 2022, ungkap Nova Arianto selaku asisten pelatih Shin Tae-yong. Timnas U19 Indonesia akan melawan Universitas Yongnam di Yongdaeok, Korea Selatan di uji coba perdana mereka pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.